Hari ini kita melakukan kegiatan sterilisasi tempat ibadah terkait dengan perayaan Hari Raya Paskah besok. Barusan kita lakukan sterilisasi di sini sebagai langkah awal, sebagai langkah antisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sebagai kenyamanan juga buat pengunjung jemaat yang akan melakukan ibadah. Ini kita lakukan seluruh gereja yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Ya, jadi posek-posek semua jajaran juga melakukan sama, melakukan sterilisasi sebagai langkah awal kita untuk melaksanakan perayaan besok. Sama-sama kita ketahui baru saja kejadian kemarin dua tempat itu. Untuk perencanaan di wilayah kita tetap melakukan antisipasi, patroli tetap kita tingkatkan, terutama di tempat ibadah menjelang Hari Paskah. Setiap hari kita lakukan patroli dan pengamanan sudah kita plotting pada saat pelaksanaan ibadah di gereja-gereja. Semua kita perjalanan. Tentu panitia khusus ya, namanya panitia pasca untuk mempersiapkannya supaya lalu perayaan berjalan lancar dalam kondisi new normal dengan segala keterbatasan. Maka sudah disiapkan, lalu mulai sore nanti, mulai Kamis Putih, lalu besok Jumat Agung, lalu Sabtu sore malam itu Kicili Paskah, lalu Paskah paginya perayaan Paskah. Hari Raya Paskahnya pas hari minggunya itu. Pembatasan jemaat, yang jelas jemaat yang datang harus daftar dulu untuk memantau, melacak, tracing kalau kebetulan yang bersangkutan terkena COVID lalu mudah melacaknya. Tapi yang jelas sebelum mereka berangkat, selain sudah harus mendaftar dulu, mereka masing-masing membawa barcode dari rumah untuk menunjukkan bahwa antara yang dia mendaftarkan dan barcode yang dia bawa, artinya yang bersangkutan betul-betul valid bahwa orang itu betul-betul, bukan orang lain. Syarat dari rumah itu yang berangkat yang sehat. Kalau dari rumah masing-masing ya, dengan syarat kami pantau terus perlingkungan, kalau ada yang positif, lalu yang radius 50 meter dari itu, dan yang bersangkutan pasti tidak bisa ikut perayaan. Kalau yang lain, oke. Jadi kami itu mantau terus setiap hari. Jadi dibatasi berapa jemaat? Jemaat di setiap acara? Maksimal 500-an setiap acara, tapi kebanyakan kehadirannya hanya 60-80%. Sehingga dari jumlah kami nggak bisa menyebutkan, karena rentangnya itu. 60-80%. Dari 500-an pendaftar itu, kehadirannya ya hanya maksimal rentang 60-80%. Yang tidak hadir kemana? Yang tidak hadir bisa jadi kondisi kurang sehat, kurang fit. Karena begitu nggak nyaman langsung mereka diajak untuk tahu diri untuk tidak datang. Demi kalau yang lain. Untuk semua ada daringnya. Maka kami menyelenggarakan perayaan yang online, offline pasti ada, online pasti ada. Ada dari dua perayaan itu satu diantaranya offline sekaligus online. Supaya yang tidak bisa ikut datang ke perayaan, mereka bisa yang adius, yang sakit itu bisa tetap ikuti perayaan. Kalau usianya ada batasan nggak, Rom? Usia yang masih hadir di sini maksimal ya 10-70 tahun. Lalu yang 71 tahun ke atas ikut yang di rumah, ikut online tadi. Semoga ini bisa untuk sungguh-sungguh mengantisipasi dari kerusuhan-kerusuhan, apalagi gerakan situasi kerusuhan belakangan ini yang dimana lalu cenderung intoleransi terjadi dan membuat umat gelisah, itu lalu semoga memberi rasa aman. Oh, iya. Dan harapannya lalu juga hal yang tidak diinginkan seperti kemarin teror yang di Mabes Polri itu, serangan itu tidak terjadi. Maka kami memang kerjasama kemudian dengan semua pihak dalam hal ini, untuk selain kami juga punya yang namanya PKG, Paguyuban Keamanan Gereja, kami juga kerjasama dengan pihak keamanan, baik dari Polres, Polsek, dari Satpol PP, dari teman-teman Banser, dari
ormas dan semua pihak yang terlibat untuk ini. Dari pengalaman banyak yang terlibat di sini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.